1, 2, 1. Oke teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya Teguh Ananta dan teman saya Resta Wijaya Putra. Ya, jadi kita kali ini ketemu lagi meskipun channel kita itu masing-masingnya pisah-pisah selama ini ya. Iya, pisah-pisah. Bukan channel yang pisah-pisah, coy. Terus? Materi kuliahnya yang bisa-bisa. Channelnya satu aja, dosen killer ya. Oke, dosen killer. Dosen okay. Killer warna orange. Gambarnya itu wajah. Muka orang ya? Muka orang, pakai kacamata, pakai kumis. Pokoknya hampir mirip sama logo KFC. KFC? Iya kan? Nggak masuk sponsor ini. Ya kan semoga aja nanti kan. Yeah. Di sini ada KFC banyak gitu. Oh gitu. ACK aja deh. Ya. Oke deh, jadi kita di sini mau bikin channel gabungan ya, apa ya, segmen gabung ya. Segmen gabungan. Jadi biasanya kan di Dosen Killer itu isinya cuma materi-materi kuliah atau ilmu-ilmu tentang perkuliahan. Jadi sekarang ini lebih santai, ya kan bro? Iya, jadi kita tuh pengen ngobrol-ngobrol santai gitu, nggak ruwet. Karena selama ini viewer kita sedikit. Jadi ini sedikit utamanya adalah untuk supaya kita tuh bisa lebih santai menyampaikan pelajaran atau acen. Nah, oleh karena itu aja, sih? Iya sih, kita termasuk kurang duit sebenarnya. Oke deh, jadi untuk segmen kali ini kita akan menamakannya sesuai dengan pencarian kita mencari acen. Jadi kita ketemu di Podsen, podcast dosen mencari acen. Oke, jadi kira-kira untuk di episode kali ini kita akan membahas tentang apa ya, Bang? Kita ngebahas tentang curahan hati mahasiswa sih ya, biasanya itu. Oh, curahan-curahan hati manusia. Mahasiswa. Iya sih, mahasiswa kan juga manusia. Emang kamu ngajarin babi ngepet selama ini? Iya. Curahan hati manusia yang sudah jadi mahasiswa. Oke, jadi untuk di episode kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih dosen itu selalu menghilang kalau dicari sama mahasiswa, benar nggak? Tergantung ya. Kalau dia nyari dosennya di bengkel mungkin hilang ya dosennya. Maksudnya opo? Jadi cari dosen itu ya di kampus. Atau kalau kalian pengen biar cepat pasti ketemu sama dosen, cari di WA. Kontak WA-nya ada kan? Ya, pasti ada. Tapi kan dosen tuh susah banget dihubungin biar dicari di WA, tetap aja dosennya punya 2 WA. Bahkan ada yang punya 10 WA mungkin dosennya, kan kita nggak pernah tahu. Oh iya, ya. Mungkin aja itu dosen pengen jadi ini ya, pengen jadi hacker mungkin ya, jadi perlu banyak punya akun gitu. Kayaknya itu pengalaman pribadi teman gue yang di sebelah deh. Jangan dipublish dong ya. Oke deh, kalau gitu kita akan ngebacain nih. Kita sudah mendapatkan dari situs yang sangat terpercaya sekali tentang kenapa sih dosen itu sangat susah dicari. Salah satunya dari Google. Benar nggak? Kok Google? Kan situs terpercaya untuk semua orang. Oh iya, benar. Tapi sampai itu kita juga nyari di Twitter. Itu di Twitter kan ada banyak tuh. Ada curahan-curahan, ada video-video itulah ya. Banyak pokoknya. Tapi biasanya dipakai untuk apa sih Twitternya itu? Untuk komplain ke provider-provider kalau internetnya lagi lelet. Tapi yang gue tahu sih kayaknya bukan ke provider sih. Biasanya kalau orang nyari Twitter itu curhat-curhat ya, ngeliat isu-isu terbaru, trending-trending politik-politik, termasuk tentang dosen yang susah mungkin dihubungi. Ya oke deh, gak usah lama-lama lagi, kita coba aja langsung ngebacain ya. Mungkin curahan-curahan dari mahasiswa seperti apa sih curahan-curahannya kepada dosen ya. Oke, yang pertama ini ada dari stu.pit. Ya, permasalahan ini @pppiid. Itu nama akunnya. Tapi kalau dari akunnya sih dosen kayaknya atau gimana ya. Ini postingan tahun 2020, 30 September ya. Oke. Isinya? Isinya gimana, Gung? Baru juga hari pertama masuk kuliah, udah ketemu dosen yang susah dihubungi, coy. Pertama masuk kuliah udah susah dihubungi. Mungkin dosennya lagi sibuk, mungkin ya. Ya kan biasanya hari pertama itu cuma pengenalan RPS kan. Tahu RPS nggak? Tahu, harus tahu kalau punya RPS.
Saya harap yang nonton ini mahasiswa ke atas ya. Kalau dia masih mahasiswa baru mana tahu yang namanya RPS. Tapi kalau baru hari pertama juga susah dihubungin, mungkin dosennya itu lagi ada kegiatan mungkin ya, lagi kegiatan, mungkin lagi jalan-jalan ke luar negeri. Oh my god! Wow! Iya, atau mencari lagi mengais rezeki yang lain mungkin ya. Karena kalau misalnya kita cari tahu, dosen itu juga mungkin gajinya juga nggak seberapa ya dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Jadi mungkin mencari rezeki di tempat yang lain. Tapi biasanya sih kalau hari pertama susah dihubungi itu dosennya pasti alas juga, hari pertama cuma pengenalan mata kuliah aja kan. Jujur nggak? Kan bukan. Oh bukan ya? Sorry. Udah gelagapan nih, ketahuan kan? Besok dipanggil rektor kita nih. Oke, kita lanjut dengan status kedua. Oke, di sini ada username sedikit gula. Ih, manis juga ya. Sedikit gula. Oke, ini fotonya dia di kayak di lapangan bola gitu deh. Bola. Mungkin dia mahasiswa penjaskas mungkin ya. Iya, mungkin. Mungkin dia pemain bola atau tukang ngambilin bola ya di lapangan mungkin ya. Ya, jadi statusnya itu kasihan juga ya mahasiswa kalau dapat dosen yang susah dihubungi padahal lagi kuliah lewat online gini. Ya gimana ya, kalau lagi online gini memang semuanya serba sulit ya untuk saling hubungin, belum mungkin providernya, tolong provider. Ya tolong ya provider, biar saya nggak komplain lewat Twitter. Okay. Mungkin mahasiswanya tuh pas kebetulan dosennya providernya lagi tidak bagus, jadi agak susah ya ngubunginnya. Orang kita aja kadang ketemu lagi ngajar online juga sering ngadat mahasiswanya ya. Tapi padahal kan sebenarnya itu kalau dosen susah dihubungi pas kuliah online, mereka kan dapat kuota juga, dapat kuota internet dari pemerintah kan. Iya dapat kuota, tapi provider yang dapat kuota? Enggak. Jadi mungkin yang dimaksud di sini dosen yang sudah berumur. Oh iya, jadi kan sudah berumur ya. Oh, mohon maaf senior. Jadi kan dosen-dosen itu nggak semuanya muda ya. Yeah. Kan? Jadi untuk mengoperasikan teknologi itu juga mungkin masih sulit ya. Dan mungkin masih dibantu sama anak cucunya untuk apa namanya? Itu untuk bener, bukan mungkin lagi pak. Itu bener pak. Di rumah gitu juga ya. Pengalaman lah. Oke, kita ke status berikutnya. Dari seri 007. Seri 007 ini namanya 007 kayak James Bond kan? Iya, kayak penggemarnya James Bond kayaknya ya. Oke, jadi paling sebel kalau dosen dihubungi susah. Disamperin gak ada atau sibuk. Bagian ada yang miss call, dibilang mahasiswanya lalai. Lalaimu. Bagian yang miss dibilang mahasiswanya lalai. Iya, jadi kalau misalnya kita pun juga pernah ngalamin kayak gini ya waktu kita jadi mahasiswa ya. Jadi kita nganggapnya ya dosen tuh udah kayak dewasa aja lah. Jadi apapun yang kamu lakukan sih pastinya akan salah di mata dosen, tapi tidak untuk kita ya. Iya. Tapi di sini ada disamperin enggak ada atau sibuk ya. Karena pekerjaan dosen itu emang sibuk sih ya. Namanya dosen. Kerjaannya sedus, gajinya persen. Ah iya itu. Bukan aku yang bilang ya. Tapi ya mungkin dosen-dosen yang lain mungkin mohon maaf kalau misalnya memang gajinya di atas UMR. Dan kita pun juga memang udah di atas UMR sih, tapi ya masih pas-pasan. Tapi ya okelah, kita syukuri saja. Gak ada atau sibuk ini jadinya ya kan dosen tuh bisa aja lagi, mereka lagi sibuk pengabdian di luar, lagi penelitian ya, atau lagi meriksa hasil ujian kalian sendiri. Ya, jadi tugas-tugasnya kalian tuh kan juga banyak. Sekarang punya mahasiswa satu kelas 60 orang misalnya seperti itu, emang satu hari bisa kelar nyelesainya. Itu baru satu kan kelas gitu, ya. Satu kelas. Dia ngajar misalnya berapa kelas gitu dan berapa angkatan gitu kan. Banyak. Ya, jadi banyak banget. Jadi tapi kalau dalam kasusnya seperti ini nih, Gong, kalau dibilang mahasiswanya lalai ya, mungkin ya memang tidak semua dosen itu memang mungkin baik ya.
Tapi mungkin seri ini sebelum-sebelumnya mungkin ada masalah sama dosennya mungkin. Iya, mungkin. Mungkin kan ada banyak pribadi. Ada banyak faktor ya di belakangnya. Jadi kita enggak bisa menjudge apakah mahasiswa yang salah atau dosennya yang salah. Jadi ya, kalau misalnya dosennya memang tidak bisa dihubungi, mungkin dia lagi sibuk dengan penelitian atau dengan pengabdian ya. Bukan cuma semata-mata nyari sensi ya, tapi ya memang pekerjaannya mereka itu memang dituntut harus mengabdi, harus mengajar, dan harus juga melakukan penelitian. Kan begitu Pak Gem? Betul. Oke, kita lanjut lagi yuk. Karena dosen itu ya, hanya terlihat santai itu pas di kampus sebenarnya. Jadi datang ke kampus pakaian rapi, bawa laptop. Nah, udah di rumah tuh ruwet sebenarnya pikirannya. Kadang bawa kerjaan pulang ke rumah ya. Kadang tugas-tugas kalian tuh kita harus periksa lagi di rumah. Dan mungkin kalau kalian ngubungin kita di dosen itu mungkin kalau sudah malam agak susah dihubungin ya, karena kita lagi bekerja ya, jadi kita masih bekerja. Jadi 24 kali 7 hari itu kurang loh sebenarnya. Ya, jadi ada banyak faktor sih di dalamnya kalau misalnya dosen itu agak sulit untuk menghubungi teman-teman semuanya. Iya, ya. Yuk kita lanjut aja. Oke, dari good things are coming. Udah mau puasa ternyata alamat dosen makin susah dihubungi. Nah, ini kan berkaitan dengan hari raya ya, jadi mungkin aja sibuk mempersiapkan untuk hari raya ya. Jadi sebenarnya jadi mahasiswa kita harus saling mengerti aja, saling bertoleransi lah. Iya, toleransi. Ya, ya, karena tapi kan dosen-dosen sudah punya keluarga juga kan mereka. Iya, karena dia juga pasti punya kehidupan pribadi di luar ya, dari pekerjaan ini. Karena bekerja seperti yang tadi kita sudah sampaikan ya, jadi dosen itu meskipun udah pulang tapi masih ngantongin tugas-tugas kalian untuk kita koreksi di rumah, harus kita selesaikan semua-semuanya itu di rumah lagi, dan hampir tidak ada waktu ya untuk keluarga ya, hampir ya. Iya, hampir. Iya, jadi seperti itu. Jadi mungkin mahasiswa bisa mengerti dengan kondisi seperti itu ya. Jadi bukan hanya mahasiswa yang punya kehidupan pribadi, tapi dosen juga. Tapi ya kita dituntut lah dengan tridharmanya kita. Tridharma, seperti ya. Itu ya. Oke, next kita lanjut lagi. Oke, di sini ada mahasiswa yang bertanya pada dosen, "Bos, lo di kampus jam berapa? Gua mau bimbingan." Dosennya jawab, "Anda mau bimbingan atau surat?" Kayaknya bukan surat lagi, bimbingan kayak gini, ini ngajak berantem. Bayangin aja, nanti kalau lu udah tamat dari kampusmu, udah selesai jadi mahasiswa, kemudian kamu bekerja, masa mau ngomong sama atasan seperti ya. Itu ya. Jadi kita tuh mendidik teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa itu ya, agar punya etika yang bagus, punya attitude yang bagus, bahkan nanti kalau tamat kuliah kamu itu sudah bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan. Harus lebih sopan lah ya. Ya. Jadi harus belajar sopan juga. Ingat dosen itu yang ngedidik kalian. Ya, jadi masa kalian sopannya itu waktu SD doang dulu. Ya, jadi waktu kuliah enggak sopan ya kan? Biar gimana pun juga dosen itu kan juga lebih tua dibandingkan kalian, dan yeah. juga pengalamannya jauh lebih banyak. Ya, sama-sama mengerti lah kenapa dosen ingin dihormati ya, karena beliau itu lebih tua dibandingkan kamu. Meskipun tuanya mungkin tuanya beda 1 tahun ya, tetap aja dia lebih tua, dan kita harus menanamkan etika itu, benar enggak? Betul. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi Pak Gung. Oke, lanjut. Oke, di sini ada apa ya yang bagus? Nah, di sini, "Selamat malam Pak, mohon maaf hari ini saya belum bisa mengumpulkan revisi sesuai jadwal. Ternyata penyebabnya ini." Nah, diulis sama dosennya, "Ini sudah 6 kali kamu tidak mengumpulkan revisi. Alasan nomor 4 bikin netizen longo dong." Ini penggemarnya on the spot. Ini dosennya sering nonton ya. Ini sering nonton banget ya. Oke. 7 alasan dosen tidak mau dihubungi oleh mahasiswa. Yeah. Ya, nomor 2 bikin kamu melongo. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini, "Assalamualaikum Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya sudah email revisian saya ke email Bapak. Mohon dicek Pak. Terima kasih. Wassalam." "Waalaikumsalam. Maaf Julian, sejak 1 Juli 2020 saya sudah pensiun." Wow.
Anda mahasiswa dan tidak tahu dosen Anda pensiun kapan. Berarti kalian mungkin kalian yang sudah lebih dulu ngambil pensiun di kampus ya. Bus ya. Mungkin cutinya kepanjangan. Cutinya kepanjangan ya. Jadi sampai enggak tahu dosen yang mana aja ada di kampus ya. Jadi oleh sebab itu tidak bisa lagi membimbing saudara agar Julian lapor ke Kaprodi. Terima kasih. Wassalam. Ya, jadi mahasiswa juga kalau bolos ya jangan sampai segitunya dong, sampai enggak tahu dosennya enggak ada ya. Jadi ya ayo dong. Kalau ini kayaknya kelihatan banget nih mahasiswanya, mahasiswa yang enggak aktif menghubungi dosennya. Ini pasti baru pertama kali dia ngasih revisian ya. Oke. Bingung udah mau ngomong apa sih? Kalau kayak gini nih, ya kita pun juga pernah jadi mahasiswa ya. Ya di bolos-bolosnya kita mahasiswa, paling nggak kita tahu lah siapa yang bimbing kita, kemudian juga bapaknya atau ibunya lagi kemana ya. Iya, kan? Udah mau pensiun apa enggak? Jangan-jangan kalian yang pensiun duluan dari kampus. Ya, kita nih juga jadi dosen juga bukan berarti apa ya, kita tuh anak yang bagus ya di kampus. Jadi kita pun juga pernah mengalami masa kelam di kampus juga ya. Jadi yang namanya bolos, menyontek dan lain sebagainya ya sudah pernah lah seperti itu ya. Jadi tapi tidak separah ini gitu. Bahkan teman-teman saya mungkin lebih parah daripada kita ya. Yang enggak segininya juga sampai enggak tahu kayak gitu ya. Jadi ya ayolah teman-teman semuanya, kenalilah kampus kamu. Kalau memang mau tamat cepat, ngapain harus seperti ini gitu loh ya. Oke, gimana Pak Agung? Lucu-lucu banget ya komentarnya. Semoga gak ada lagi yang kayak gini ya. Aduh, dosen udah pensiun lagi. Aduh Tuhan. Ya, jadi kenapa sih? Nah, di sini kita coba ngambil kesimpulan ya. Jadi kalau misalnya dosen itu kenapa sih susah dihubungin? Jadi ini klarifikasi kita ya, sebenarnya dosen itu susah dihubungi bukan karena apa, bukan karena kita menghindar dari mahasiswa, tapi karena kita pun juga menjalankan tridharma kita itu hampir 24 jam lah. Kalau dibilang 24 jam kan kita juga harus tidur ya. Bahkan tugas-tugas dari kampus pun juga kita harus bawa pulang ke rumah, benar nggak? Ya, benar. Ya jadi kita tuh juga harus melaksanakan penelitian kita juga. Sama seperti adik-adik melakukan, teman-teman melakukan skripsi. Jadi waktu yang lama adik-adik lakukan pada saat skripsian, ya juga sama seperti kita melakukan penelitian, waktunya juga lama. Belum lagi menyusun, kemudian mempublikasi lagi ya kan. Belum lagi pengabdian, ya. Belum lagi, ingat ya, belum lagi meriksa ujian. Belum lagi bimbingan mahasiswa yang lain. Kan banyak, belum lagi kalau memang mereka ada ngajar di kampus lain loh. Ya, jadi banyak banget kan juga banget. Sih. Jadi ya hampir 24 jam itu mungkin 20 jamnya ya kita kerja ya. Enggak ya, mungkinlah 20. Ya, mungkin sekitar 18 16 jam lah kita. Jam, ya. Kita hampir membimbing adik-adik semuanya. Jadi ya kita pun juga perlu yang namanya punya kehidupan pribadi lah bersama keluarga kita. Me time. Me time. Dan kita ini perlu me time. Jadi ya waktu saat istirahat kita ya tidak mungkin kita akan bisa apa namanya membalas chat adik-adik dengan cepat. Apalagi kalau misalnya ngechatnya sih pppppp. Pernah nggak ngalamin? Di chatnya pppppp, ya, bingung juga kan? Mau marah. Dulu aku pernah nggak bisa gitu. Kan gitu. Pernah gitu ke dosen. Berarti lu kena karma ya? Artinya ya. Jangan ditiru ya. Tapi okay. Benar kok itu. Ya gimana dosennya nggak kesel kan? Akan lebih baik kalau misalnya to the point aja. Nanyanya mau apa daripada diping seperti itu kan juga. Ya apalagi dosen-dosen senior ya yang sudah tua-tua mungkin ya. Ya mereka kan terbentuk dengan pola yang berbeda dari kita berbeda, ya. Dari, zaman yang berbeda. Dari kita dosen milenial sekarang gak, ya. Nggak bisa segesit dosen yang muda-muda. Ya jadi seperti itu ya, jadi teman-teman, jadi bukannya kita nggak ada waktu untuk ngebimbing atau apa namanya giniin teman-teman ya semuanya ya, jadi ya memang karena tugas kita banyak mungkin bisa membalas tapi agak lama ya. Yang pasti kita nggak mungkin nggak balas dalam waktu 2 tahun gitu baru kita balas. Nggak mungkin banget ya. Jadi seperti itu buat teman-teman semuanya. Jadi ya mohon pemahaman aja sih juga. Ya para dosen juga harus memahami mahasiswa juga sih, harus sama-sama sebenarnya. Ya tapi tidak semua dosen kok seperti yang
ada di status-status di luar sana ya. Jadi masih banyak kok dosen-dosen baik juga. Dan mungkin juga ada juga dosen yang seperti itu mungkin karena sebuah keadaan, benar ya kan? Iya benar. Ya jadi seperti itu mungkin buat teman-teman mungkin bisa dilihat dari berbagai sisi, jangan melihat dari hanya dari satu sisi itu saja. Ya oke, jadi seperti itu teman-teman semuanya, inilah episode kita dari apa namanya tadi? Podsen. Dari Podsen. Podcast dosen mencari adsen. Oke, ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kalau misalnya kamu ada komentar ataupun ingin sharing dan ingin membagikan pengalaman kamu, kamu bisa DM langsung ke Instagram kita di Dosen Killer atau tulis di komentar ya di YouTube kan di bawah itu ya, boleh. Di bawah ini tapi bisa. Tapi yang paling penting subscribe dan nyalain loncengnya. Nah, itu okay. Harus ya. Kalau mau nilainya A harus membunyikan itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya Teguh Ananta dan teman saya Rizal Jaya Putra. Mohon pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Dosen Killer.